kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat. Kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat. Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kembali saya meninjau progres perkembangan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, utamanya di lokasi stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung. Dan saya tadi mendapatkan keterangan bahwa progresnya sudah mencapai 88,8% secara keseluruhan. Dan kita harapkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat. Kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat. Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga terjadi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Pak, maaf, saya Fiorina dari Al Jazeera English Televisi, Pak. Ini adalah kereta cepat pertama di region ini. Bagaimana menurut Bapak mengenai achievement ini? Apakah Bapak melihat ini sebagai achievement untuk Indonesia, Pak? Ya, ini memang kereta api cepat yang pertama di kawasan, di ASEAN. Dan kita mengharap nanti terjadi konektivitas antar negara, entah disambungkan itu dengan pelabuhan, entah itu disambungkan dengan airport, dan entah nanti juga bisa disambungkan dengan kereta cepat seperti ini. Dan itu sudah menjadi gagasan besar di ASEAN agar konektivitas antar negara-negara ASEAN ini tersambungkan secepat-cepatnya dalam rangka daya saing ASEAN. Pak Jokowi, bagaimana perasaan Bapak melihat pertama kali kereta cepat Indonesia, Pak? Ya, nanti kalau sudah jadi baru kita bisa komentar. Ini kan masih belum. Nanti sudah kita naik dari Jakarta menuju ke Bandung atau dari Bandung menuju ke Jakarta hanya 35 menit, itu baru saya komentar. Pak, kereta cepat ini kan berkat bantuan Cina, Pak. Bagaimana komentar Bapak soal hal tersebut, Pak? Kereta cepat ini kan berkat bantuan dari China, Pak. Bagaimana perasaan Bapak soal hal tersebut? Ini bukan bantuan, ini ada kerjasama antara Indonesia dan China. Ada investasi di sini. Jadi bukan bantuan. Ya, kendala saat membuat terowongan di tunnel 2, di tunnel 11 memang ada masalah karena memang tanahnya yang sangat sulit dikendalikan, tetapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Enggak ada. Pandemi enggak ada urusannya dengan kereta cepat. Tapi memperlambat dia sedikit. Pak Jokowi, izin Pak, saya Irman, wartawan IDN Times, Pak.
soal rencana Presiden Xi Jinping mau kesini meninjau kereta cepat itu rencana pastinya kapan Pak? Sama satu lagi soal peluncuran kereta cepat ini tahun depan bulan pastinya kapan gitu Pak? Dengan Presiden Xi Jinping masih dibicarakan. Belum final. Bapak Presiden. Dan peluncuran nanti untuk operasional insya Allah kurang lebih nanti di bulan Juni 2023. Terima kasih, saya Novi dari Investor Daily. Bapak Presiden, seiring dengan berakhirnya COVID-19, kita lihat banyak industri, khususnya industri retail dan pusat perbelanjaan yang masih belum bisa berdaya. Apakah dalam hal ini untuk kita membangkitkan kembali industri retail dan pusat perbelanjaan ini, apakah ada sesuatu atau hal-hal yang memudahkan para pelaku usaha supaya mereka bisa bangkit kembali? Terima kasih. Itu terjadi di semua negara. Di industri retail turun, tetapi bukan hanya karena pandemi, karena sekarang orang masuk ke platform digital, ke marketplace. Dan diantar langsung ke rumah, bebas ongkos kirim. Ini adalah platform-platform perusahaan teknologi yang mempercepat kita dalam berbelanja sesuatu barang. Persaingannya ada di situ. Jadi kalau usaha-usaha retail tidak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, yaitu yang harus dikerjakan oleh mereka. Satu lagi Pak, Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan.
Ya, ini hari ini kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta. Jadi sudah berapa? 65,6%. Memang ini masih terus berjalan. Dan yang sampai selesai. Dan untuk yang BLT BBM sama sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai. Sudah. Pak Presiden, masyarakat banyak yang mengeluhkan tentang kinerja Polri belakangan ini. Kinerja Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Pak, bahkan sampai masyarakat mendesak agar supaya Kapolri itu diganti. Kalau menurut Bapak Presiden, apakah sudah waktunya Kapolri kita diganti? Kalau dilihat di bawah, saya melihat polisi masih bekerja keras untuk membantu masyarakat, melayani masyarakat. Itu yang saya lihat. Kapolrinya masih Pak Listio Sigit Prabowo. Kapan diganti? Pak, soal besok ya? soal besok ada pertemuan besok dengan petinggi Polri, itu agendanya apa, Pak? Pertemuan dengan... Ya, besok didengarkan, Pak. Terima kasih, Pak. Orang yang enggak tahu bahwa Bio Farma ini dalam setahun bisa memproduksi 3 miliar dosis vaksin. Diekspor ke 153 negara. Bio Farma ini adalah produsen vaksin yang masuk 5 besar dunia. Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM-SDM muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai hilir. Ini memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang 1,5 tahun juga diam, nggak pernah bersuara, tahu-tahu jadi Indovac. Lebih dari 2 tahun pandemi, langkah dunia melambat dan sejenak berhenti. Di tengah virus yang terus bermutasi, lebih dari 2 tahun pandemi, langkah dunia melambat dan sejenak berhenti. Membaca ketakutan menjadi kekuatan. Di tengah virus yang terus bermutasi, ketergantungan, kita pun harus beradaptasi dan aktif mencari solusi. Ini saatnya membaca ketakutan menjadi kekuatan agar siap. Ketergantungan mandiri, jadi kemandirian tangan masa depan. Dalam jangka ini saatnya dalam jangka menengah dan panjang kita harus melipat gandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan.
dan sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan. Kementerian BUMN melalui Bio Farma yang lebih dari 130 tahun berkontribusi untuk ketahanan kesehatan Indonesia dan dunia, melakukan terobosan dengan mengembangkan Indovac. Vaksin COVID-19 pertama yang dikembangkan dari hulu sampai hilir di Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat EUA dari Badan POM. Indovac lahir dari tangan anak negeri melalui inovasi dan kolaborasi. Indovac memiliki efikasi tinggi, aman, dan tersertifikasi halal. Dikembangkan dengan teknologi protein rekombinan yang dapat cepat diadaptasi untuk varian baru di masa depan, serta lebih mudah didistribusikan ke pelosok negeri. Indovac, sebuah tonggak bersejarah bagi Indonesia, tanda negeri yang semakin kuat dan mandiri dalam ikhtiar memutus mata rantai pandemi dan mematapkan langkah BUMN Bio Farma dan Indonesia untuk menjadi salah satu hub produksi vaksin dunia. Demi akses vaksin yang merata, agar langkah kita melesat lebih jauh, lebih tinggi, menuju Indonesia maju, makmur, mendunia. BUMN untuk Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran vaksin Indovac produksi PT Bio Farma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menko Marinvest beserta para menteri yang hadir, yang saya hormati Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta Wali Kota Bandung, yang saya hormati Dirut beserta seluruh jajaran manajemen Bio Farma, yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Banyak orang yang enggak tahu, belum tahu bahwa Bio Farma ini dalam setahun bisa memproduksi 3 miliar dosis vaksin. Dan diekspor ke 153 negara. Kita, Bio Farma, ini adalah produsen yang masuk, produsen vaksin yang masuk 5 besar dunia. Dan memproduksi bermacam-macam vaksin, baik itu vaksin polio, difteri, meningitis, flu, campak, dan yang terakhir yang kita resmikan pada hari ini adalah vaksin COVID. Dan kita beri nama Indovac. Untuk vaksin polio saja, Bio Farma ini menguasai 70% dari pangsa pasar dunia, 70%. Mensuplai vaksin polio ke seluruh negara. Ini kan luar biasa. Dan mulai hari ini, kita bisa memproduksi vaksin COVID sendiri dengan kapasitas di tahun ini nanti kurang lebih 20 juta, tadi Pak Dirut menyampaikan,
tahun depan bisa 40 juta, dan kalau memang pasar masih memerlukan, bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin. Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM-SDM muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai hilir. Ini memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang 1,5 tahun juga diam, enggak pernah bersuara, tahu-tahu jadi Indovac. Jadi Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Kesehatan, dorong terus Bio Farma sehingga nanti akan betul-betul menghasilkan sebuah revenue yang semakin besar bagi negara, dan kita memiliki kemandirian berdikari betul di dalam urusan vaksin. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan vaksin Indovac produksi PT Bio Farma Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden kami undang ke atas panggung kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Barat, dan Direktur Utama Bio Farma untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran vaksin Indovac. Vaksin Indovac telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi untuk tahap pertama ini kami sudah menyiapkan rencana produksi 20 juta dosis ya. Kemudian nanti kalau seandainya dibutuhkan, kita juga dari 2023 kita juga sudah menyiapkan 40 juta dosis, tapi seandainya kebutuhannya banyak karena tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga ada rencana Indonesia untuk memberikan bantuan hibah ke negara-negara tertentu, kita juga bisa meningkatkan kapasitas produksi kita sampai ke 100 juta dosis. Jadi memang vaksin Indovac ini bisa digunakan untuk beberapa hal. Untuk vaksin primer, ya, itu juga bisa dilakukan, terutama bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan vaksin COVID-19. Kemudian juga bisa nanti diberikan untuk booster dewasa, dan kita juga menyiapkan uji klinis untuk bisa diberikan kepada remaja dan nanti juga anak. Tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, tapi memang desain dari vaksin ini bisa untuk usia dari 6 sampai 11, 12 sampai 17, dan dari 18 sampai ke usia berikutnya. Dan desain ini memang sudah kita lakukan uji klinis, ada juga yang sudah selesai, ada yang masih berlangsung, dan insya Allah semuanya bisa digunakan untuk segala lapis usia. Ya, ini merupakan vaksin produksi anak negeri ya. Jadi mulai dari hulu ke hilir memang kita produksi di Bio Farma. Tentunya ini milestone bagi kita bahwa ternyata Indonesia pun sanggup untuk membuat vaksin-vaksin yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi. Kami berharap ini menjadi suatu spirit, menjadi suatu milestone bagi Indonesia untuk mengurangi kebergantungan kita terhadap produk impor. Indonesia sanggup, kita bisa. Dan juga dari sisi kualitas, dari sisi keamanan, ini sangat memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji klinis yang kita lakukan. Kami berharap ya ini Bio Farma bisa menjadi semangat bagi kami untuk terus berinovasi, memberikan produk-produk yang sangat dibutuhkan untuk penanganan dan untuk membentuk ketahanan kesehatan di Indonesia seperti yang diamanahkan oleh Presiden.